kalau ini kan agak gimana gitu ya, kayak tenang, damai. Wih, luar biasa. Banyak batu-batu yang luar biasa sekali. Banyak kolam-kolam yang nyaman, yang aman buat kita berenang-berenang di situ kan. Oke, kita ada di Tontowan guys. Tontowan atas paling ujung. Saya penasaran dengan jalan ini. Ini jalan kemana nih? Kita lihat saja. Oke, kita langsung saja. Ciao. Kita explore. Jalan kemana nih guys? Tontowan. Banyak sampah-sampahnya guys. Melewati batang kayu ini, kita harus menunduk guys. Amin. Tebing. Sampah-sampah di sini guys. Oke, terus kita akan kemana? Kita mau kemana ini guys? Ada jalan terus ini. Amin. Tangganya seminisasi juga. Oh, apakah ini tempat wisata juga? Kira-kira di bawah itu apa ya? Ayo kita terus. Daripada banyak bacot. Hutan. Kita memasuki hutan guys. Tapi ada tangganya. Pagi-pagi kita sudah turun tangga nih. Sebentar naik lagi guys. Nah, lumayan juga jauh ini tempatnya. Ternyata jurang banget ya. Jurangnya itu jurang sekali guys. Jadi kita mau ke bawah. Semoga tidak ada apa-apa. Masih ada jurang. Wah, jurangnya lumayan juga. Wah, lumayan juga nih. Kita sudah mendengar suara air. Luar biasa. Jauh ke dalam tuh. Karena ada air. Nanti masih ada sekitar. Ke bawah itu sekitar 600 meteran ya. Ke bawah situ. Luar biasa. Pengen cepat sampai guys. Memberi kesujukan. Kita sudah berada di 4 menit perjalanan dari atas tadi. Jurangnya itu langsung turun ke bawah ya. Luar biasa jurangnya guys.
tenda-tenda. Suara airnya sudah mulai terdengar deras. Oh, ini airnya ini yang turun. Tuh, airnya sudah terdengar deras dan sudah terlihat. Mantul, luar biasa juga. Ternyata ini bagus tempat wisata juga. Mantap guys. Bening seperti kaca. Oke. Lumayan guys ya. Kita enak-enak turun guys ya. Ntar nanti baliknya ya. Buset. Gila guys. Luar biasa. Tenda hari. Bukan tenda. Kirain tenda. Luar biasa. Bening seperti kaca. Guys, guys. Mantap sekali ini, guys. Assalamualaikum. Beningnya luar biasa. Macam-macam. Nah, sekali-sekali ya. Ini bagus nih. Tempatnya ini bagus sekali guys. Jangan kasih kotor kayak gini guys ya. Bening. Bening seperti kaca. Alhamdulillah. Cuma sampai situ saja guys. Kita akan ke atasnya. Kita menuju atas. Oke, saya sudah menyeberang dari sana ke sini. Karena saya penasaran di sana ada apa. Memberi kesempatan untuk menikmati indahnya alam. Penuh ramahnya juga. Wis. Oh, ini mereka buat kolam-kolamnya. Ini buat anak kecil dan ini untuk dewasa. Tapi sebenarnya kita tidak perlu begini, guys. Kita tidak perlu bikin kolam di alam karena alam sudah menyediakan. Coba lihat. Jangan tanyakan lagi airnya. Wih, kalau sudah bening gini airnya, wih, dingin sekali guys. Pagi-pagi tekan air dingin, wih, luar biasa. Masih ada ke atas, ke atas sana. Tapi kayaknya kita cukup di sini aja dulu. Sudah lumayan menikmati indahnya pesona air mengalir yang ada di tontonan. Luar biasa sekali. Ternyata di sini bagus juga buat camp.
masih ada jalan untukku. Luar biasa. Mantap. Sebenarnya ini lebih keren, guys. Ini keren, guys. Lokasinya itu bagus sekali. Keren banget. Buat tempat santai ini sangat keren banget, guys. Tidak terlalu huru-hara. Maksudnya itu tidak terlalu huru-hara, itu enggak seberisik di itu ya, sana di Piala, guys ya. Kalau di Piala kan berisik dengan air terjunnya. Kalau ini kan agak gimana gitu ya. Kayak tenang, damai. Wih, luar biasa. Banyak batu-batu yang luar biasa sekali. Banyak kolam-kolam yang nyaman, yang aman buat kita berenang-berenang di situ kan. Mana? Yang penting tempat ini mantap ya, tenang ya. Saya suka. Bagus ini buat untuk wisata. Rekomendasi banget ini. Wisata ketenangan ini bagus sih. Oke. Okay. Itu saja teman-teman ya. Udah capek keliling-keliling ini. Ditambah lagi nanti naiknya lagi nih, luar biasa. Luar biasa. Oke, langsung saja. Kita balik. Cuma bagus sih di sini, cuma jalannya ke sini nih, kita harus jalan kaki jauh untuk mendapatkan keindahan ini. Setelah kita balik, kita butuh tenaga juga untuk mendaki gunung ini, teman-teman ya. Oke, bismillah. Bisa yuk. Santai. Wassalam. Wih. Ini luar biasa. Wah, mantul. Oke deh, teman-teman. Oke. Itulah. Saya kurang tahu ini tempat apa ini, permandian apa ini, saya belum tahu ya. Kalau teman-teman tahu silakan komen di bawah ya teman-teman. Oke. Supaya kita bisa tahu semuanya. Ini tempat apa? Tempat wisata apa namanya ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik.